bisa nggak, Pati aja bisa nih, masa Nenek bisa nggak nikahin sang kentut? Mas, itu bawa ada apa yang pada jatuh? Iya jatuh. Aduh, badan gue sakit semua. Gue gak mau urusin beginian lagi. Kadang-kadang gue pake lepak belur. Mending gue kabur aja dah. Kita urusan yang belum selesai, hai! Wah, tuh orang gak bisa diajak kerja sama banget. Masih dikasih pelajaran. Ini gak bisa dibiarin nih. Kain, aja tunggu utuh. Kasian itu nenek, sakit kali encok. Sakit bukan cuma dia aja, gue juga sakit, orang gue jatuh juga. Udah, gue harus ngejar dia. Urusan gue belum selesai. Udah ngacau rencana gue aja. Nenek, tunggu! Kain, tunggu. Ya sudah lah ya. Fathia, nenek itu gak apa-apa kan? Kok langsung kabur sih? Iya Fathia, kenapa nenek itu kabur? Dan kenapa si Karin ngejar dia? Ya, mana Fathia tahu nih. Mungkin Kain, nenek sama itu latihan nyelumping kuda masih mau kali ya? Yaudah, mendingan kita balik aja deh. Yuk. Mana lu, woy, balik! Jangan kabur, woy, balik! Bang, buruan bang, cabut bang! Ada orang gila noh, buruan! Situ yang gila, bawa kuda lebih segala, mana dandannya kayak malampir. Gua gak gila, ini gua habis syuting film, dia noh yang sarap! Gua bilang jangan kabur, sini lu, woy! Kalau Waras ngejar-ngejar sama teriak-teriak begitu, udah buruan. Daripada angkot tuh diobrak-abrik sama dia. Buruan bang, buruan! Ya, mbak. Buruan! Woi! Aduh! Lu gimana sih? Udah main kabur aja, gua bayar lu buat ngerjain jamu, bukan bikin gua sial! Oh, ternyata itu nenek-nenek itu kayakin bayar sama. Pantesan tuh nenek-nenek bisa enggak ya? Kain. Bener kan dugaan gue? Ini semua ulahnya si Karin. Nyebelin banget sih dia. Minta dihajar banget. Bentar. Gue ada ide yang lebih baik nih. Apaan, Mas? Pegangin dia aja. Yes, tapi dia kayak orang kesurupan, Mas. Ya, pura-pura doang. Udah tenang aja. Yuk. Aji Dadar, Bang Maco. Oh, mereka denger gue ngomong tadi nggak ya? Mending gue kabur deh. Karin! Maco, kamu. Kenapa, Bang? Gue denger semua omongan lo tadi, Karin. Omong? Lo yang bayarannya itu. Mungkin Fathia. Siapa yang bayar nenek itu? Kurang ajar, lu sini ikut aku. Gue denger omongan lo tadi, gue denger semua omongan lo tadi. Lo teriak-teriak tadi. Enggak, sekarang gue tanya sama lo, nenek itu pakai ilmu apa sih sifatnya kok bisa sampai kayak gini? Si Sipa kan bukan pelatihku dan lebih beneran. Kenapa cewek bisa kayak gini? Karin, sekarang lo denger gue. Lo harus sembuhin Fathia sampai sembuh. Mandir Dadar, kita kan bukan tabib. Enggak. Pokoknya lo harus sembuhin Fathia sampai sembuh. Ya, kalau enggak gue gak akan pernah maafin lo. Mandir Dadar, tapi Mandir Dadar. Enggak ada tapi-tapian, sekarang lo ikut ke rumah, lo urus ini Fathia. Ya? Masa? Urusin deh, mau? Udah. Kenapa jadi kesurupan begini sih? Bikin repot aja, gue bingung, dah ilah. Bisa nih gue anggurin tuh kaleng ada duitnya. Buat comot juga nih. Wah, alhamdulillah. Lagi. Ada ngambil duit kita tuh. Waduh, maling-maling nih, Wani. Kain, tau gak? Ini duit ini keras kerjaan anak kecil-kecilan
gue gak mau ngamen. Gue biasa show loh, show di panggung loh, di panggung. Jackson! Kecil-kecil anak, sabit! Gue mau ikutan ngamen bantuin mereka. Oke, oh, kasih. Tante, dua! Oh, tenang. Sebentar. Cik. How the fuck can the saudara-saudara sekalian, sumbangan ini mungkin tidak berarti buat kalian semua. Tapi paling tidak bisa membantu korban banjir di daerah Ciwidey ini. Dengan ini, sumbangan ini akan kami serahkan kepada semua warga di sini. Andi, tolong ambilkan tas itu. Siapa? Loh, tasnya kok nggak ada? Kamu tuh gimana, Cindy? Saya kan sudah bilang, saya suruh kamu simpan. Maaf, Pak. Tadi tasnya ada di sini. Wah, itu Pak orangnya, Pak. Ayo kejar maling. Kejar. Maling. Kak, aku haus nih. Beli minum dulu yuk. Iya, aku juga lapar nih, Kak. Aku juga, Kak. Udah, yuk. Kain, nih gerobak jaga. Kabur awas jangan. Kalau Kain kabur nih pasti nemuin bakal. Yuk. Come on. Ya aja, nggak nanya dulu. Kain mau makan nggak? Kain aus nggak? Ini gua kebelet pipis. Aduh, nyari wes dulu dah. Aduh, gua nyesel nih kayak gini nih. Ngapain gua ngambil duit di kaleng recehan begitu? Jadi kejebak kayak gini. Isinya duit banyak banget. Gak mungkin ini tasnya bocah-bocah itu. Gak mungkin juga tasnya Cem. Ini pasti ada yang sengaja naruh di sini nih. Tahu gitu tas ini aja dari tadi gue ambil. Gak perlu ngambil duit receh di kaleng. Wah, tasnya dibawa kabur lagi. Itu kan temennya cewek si Tarzan. Loh, kainnya mana? Oh iya ya kak, kok nggak ada ya? Kain mana? Oh, ini mana nih kain nih? Jaga ini gerobak suruh susah banget. Orang pada rame. Mbak, numpang nanya, lihat orang pakai baju hitam nggak bawa koper, Mbak? Iya, Mbak. Tahu nggak, lihat nggak? Ayo. Ini siapa mereka cari ya? Mereka. Ayo, udahlah. Kita lagi jalan nih sambil nikahin cari. Yuk.